Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ya alamin. Wassalamualaikum, warahmatullahi wa rahim wassalam 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 kita bisa bersua, berkumpul, uh, untuk berbicara, berdiskusi, dan mencari solusi dalam ajang acara uh, Sare sehan yang nanti akan saya pandu bersama. Di sini ada sudah tiga orang narasumber. Yang pertama adalah yang paling pojok ada Bapak Dr. Haji Sudirman M.Pd. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang di tengah ada Bapak Haji Lalu Agus Putra Rahman atau lebih dikenal dengan Agus FN dan di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Haji Nuryadi Imhum. Uh, baik, kali ini kita akan berbicara dengan mengangkat atau mengusung tema, temanya rezim spiritual Rinjani. Nah, artinya bahwa nanti kita akan berbicara kenapa menggunakan kata rezim, kenapa ada spiritual dan kenapa ada rinjani masing-masing nanti akan dikupas oleh ketiga pembicara ini yang yang mana nanti harapannya ke depan itu adalah nanti kita akan menghasilkan semacam rekomendasi baik itu untuk pemerintah maupun untuk uh, seluruh lapisan masyarakat. Baik Uh, saya langsung saja. Saya minta kepada Bapak Dr. Randus Haji Lalu Agus Faturahman sebagai pemula di sini beliau adalah yang uh, kita harapkan untuk memimpin diskusi ini, memimpin dalam artian memimpin materi. Uh, Beliaulah yang akan kami minta untuk menjadi pembicara pertama kepada Mi Agus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla quwata illa billah. Bapak moderator, para narasumber, dan sahabat-sahabat para peserta diskusi yang saya hormati, Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan dalam kondisi mencekam. Entah siapa yang buat ini mencekam, yang jelas setiap hari, setiap saat, detak jantung kita diisi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bebaskan diri kita dari itu, maka kita sehat. Uh, bagian dari sehat kita adalah menggunakan akal sehat kita. Dan hari ini kita melatih akal sehat kita untuk berdiskusi dengan tema yang sebenarnya sangat besar, sangat berat, sangat sakral, sehingga sebelum saya masuk kepada materi ini, ada beberapa hal yang ingin saya klarifikasi. Yang pertama adalah, saya atau kami ya menggunakan apa perspektif ideologi kultural di dalam membahas ini. Walaupun itu dikatakan ideologi kultural tetapi dengan konsep dasar ideologi orang Sasak secara umum adalah Islam. Jadi cara pandang dalam memahami rinjani atau rezim spiritual rinjani ini adalah dengan sudut pandang itu. Yang kedua, tadi kita e, mengikuti acara bukan performance, tapi itu benar-benar acara ritual. Sebab saudara moderator dalam hal ini. Pak Sahrul Qadri, saudara Bapak enggak tahu. <tik> ya, Pak Sahrul Qadri ini tadi minta izin untuk membawa kita semua naik Rinjani. Kalau naik secara fisik mungkin tidaklah terlalu berat asal kita sehat sampai tetapi yang kita lakukan sekarang ini adalah pendakian secara spiritual. Hari ini kita mulai berjalan sekarang ini, dan kita akan mendaki Rinjani secara spiritual, sehingga harus dibekali moderator ini, sebab dia berfungsi sebagai mangku. Dialah yang akan menjadi mangku dalam perjalanan spiritual kita pada pagi hari ini. Uh, kalau kita bicara tadi dengan perspektif yang kami gunakan adalah perspektif ideologi kultural, maka kita akan berangkat memahami kata rezim spiritual Rinjani. Kalau orang bicara rezim, biasanya orang ber, apa, berkonotasi negatif, tetapi yang dikatakan rezim dalam hal ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan rezim manapun dia mempertahankan diri dan rinjani sebagai satu sistem satu ideologi adalah rezim yang harus dipertahankan oleh pendukungnya maka kita menggunakan kata rezim yang kedua, spiritual Rinjani. Rinjani bukanlah hanya seonggok batu tanah yang diisi dengan berbagai macam flora dan fauna. Tetapi sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan konsep yang jelas. Dengan fungsi yang jelas dan spiritualitas inilah kesadaran dasar yang melahirkan sikap dan ekspresi di dalam kita berbudaya, maka rezim spiritualitas inilah yang kita perjuangkan. Siapa yang memiliki rezim spiritualitas ini? Rinjani. Rinjani ini adalah sesuatu, kalau anak sekarang bilang sesuatu, adalah sesuatu yang memang sesuatu, dalam pengertian punya makna penting, kalau anak muda sekarang mengatakan sesuatu sekali. Rinjani adalah sesuatu sekali bagi masyarakat Sasak. Maka ini perlu dipertahankan Sesuatu itu adalah yang pertama Rinjani adalah pasak gumi Ini menjadi visi dalam perjuangan menegakkan rezim spiritual Rinjani Rinjani pasak gumi Terminologi ini sebenarnya tidak hanya di, dimiliki oleh orang sasak. Gitu. Tetapi secara umum orang mengatakan bahwa keberadaan gunung itu memang diciptakan oleh Allah sebagai pasak. Di dalam surat Al-Naba ayat tujuh, disebutkan waljibala autada dan gunung-gunung kuciptakan sebagai pasak. Nah, pasak inilah yang kemudian menjadi pegangan bagi orang Sasak dalam menginterpretasi gunung dalam kehidupan maka, gununglah tempat belajar bagi masyarakat. Sasak gununglah sumber kehidupannya, gununglah sebagai cita-citanya, gununglah sebagai orientasi hidupnya. Dalam hal ini, masyarakat meyakini bukan dalam konteks kepercayaan-kepercayaan antropologis tetapi masyarakat meyakini dalam kepercayaan yang didasari oleh iman Islam tauhid makrifat jadi, kalau kita bicara, Rinjani tidak bisa lepas dari empat sistem ini. Yakin dan percaya, sadu bahasa Sasaknya, sehingga orang meyakini sesuatu yang menyebabkan dia akan memperjuangkan sesuatu yang diyakini. Itu yang disebut dengan sadu. Nah, dalam konteks belajar, bagaimana orang hidup di kalangan masyarakat Sasak secara umum, tentu saja dulu, kalau sekarang entah, karena kita sudah tidak lagi melihat. Bagaimana gunung itu berkaitan dengan diri kita, tapi kita melihat gunung sebagai sesuatu yang ditaklukkan. Orang sekarang melihat gunung itu untuk ditaklukkan, apalagi orang namanya pendaki, pencinta alam, dan sebagainya. Namanya saja, tapi kalau dia memahami kata "mendaki" memahami kata cinta alam pasti dia akan sampai kepada ruh berinjani. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pasak dalam hal ini? Konsep pasak. Kalau kita mau bahas ayat tadi, itu agak panjang sehingga kita kita lompati saja. Ya. Yang jelas, orang belajar ma fis Jadi orang apa apa saja yang ada di atas bumi dan langit ini bertasbih. Ini tempat belajar. Sehingga orang sasak tidak serta merta kalau mau menggali atau apalagi menebang pohon, memetik sesuatu pun dia berbicara dulu agar supaya Tasbihnya dihentikan sementara untuk minta izin mengambil sesuatu yang memang diridai oleh Allah untuk manusia. Nah, kata "pasak" dalam hal ini adalah sesuatu yang memberikan kekuatan dan kewibawaan. Itu pasak, jadi kalau kita punya rumah, kita pasak supaya kuat, kita pasak. Supaya dia kokoh, kalau kokoh akan melahirkan kewibawaan. Kalau pasaknya jengker, ya bagaimana mau berwibawa. Jadi pasaknya harus kuat agar masyarakat itu berwibawa. Nah dalam konteks ini kemudian ada pasak gumi, pasak pair, pasak dese, pasak gubuk bisa seseorang bisa sesuatu katakan sekarang pasak gumi adalah rinjani tidak hanya pasak pulau lombok ini tetapi pasak gumi dalam tulisannya profesor aryo santos menyebut rinjani ini sebagai atlas tiang langit artinya pasak gumi. Dunia mengakui. Dan orang Sasak jauh sebelum itu sudah mengatakan bahwa Rinjani adalah pasak gumi. Pasak Paer, pembagian wilayah-wilayah kehidupan itu disebut Paer. Kemudian ada juga pasaknya. Nah pasak ini adalah pemindahan dari apa yang ada di rinjani energinya dipindahkan sehingga ada pasak pair, pasak desa, pasak dasan, desa dasan kemudian dipasak dengan istilah yang sekarang lagi banyak orang ribut soal ini kembali. Ini adalah pasak desa, pasak dasan. Bisa manusia Umpamanya ini Pak Dr. Sudirman pasak payar laut. Ya, secara individu dia pasak payar laut, lalu pasak payarnya di mana? Dia kembali ke Gunung Pujut, jadilah Gunung Pujut sebagai pasak payar. Nah keberadaan pasak ini harus didukung bersama oleh masyarakatnya. Kalau tidak tidak mendukung, maka dia akan digali pasak itu. Dan sekarang kita sudah mulai ramai-ramai menggali. Siap siapa saja yang muncul, kadang-kadang diusahakan untuk turun. Ini menggali pasak. Tanah kita kita gali untuk mencari emas. Padahal apapun yang di permukaan bumi ini kalau dikelola dengan baik bisa menjadi lebih banyak dari emas yang dia peroleh, peroleh dari galian itu. Artinya kita sudah kita sendiri sudah merusak pasak kita. Nah, rezim spiritual Rinjani itu orientasinya adalah mengukuhkan kembali bagaimana pasak ini baik pasak secara geologis, pasak secara uh, kultural maupun pasak secara spiritual. Nah, menegakkan rezim ini kemudian tidak mungkin kita seperti zaman dulu, karena para mangku sekarang ini ya sudah mulai tergeser perannya. Maka yang menggeser peran ini harus sadar bahwa dia mangku. Kepala dinas kehutanan menggeser peran mangku. Kepala Balai Taman Nasional Rinjani menggeser peran mangku. Jangan lagi geopak ikut-ikut menggeser peran mangku. Nanti didolat sama apa rezim kekuatan Rinjani. Maka kalau sudah menggeser kekuatan mangku sadarlah kalau sudah menjadi mangku maka berlakulah seperti mangku. Kalau tadi mangku sahrul disembek untuk pergi membawa kita. Tidak pakai karcis atau mangku sahrul disembek karena minta sepotong kayu untuk bikin rumah. Sekarang stempel dinas kehutanan tidak lagi satu potong yang diambil tetapi sensu atau somil dibawa ke hutan gitu kan itu mesin yang luar biasa sampai kalau zaman dulu orang mau mengambil kayu kalau dia bilang ngambil kayu untuk bangun rumah hanya yang digunakan untuk bangun rumah dibawa pulang ranting-rantingnya dahan-dahannya ditinggal untuk orang yang mencari kayu bakar sekarang semua dibawa. Berkat kesaktian mangku yang nyembek pakai stempel. Nah, kemudian bagaimana kita menegakkan pasak secara geologis bukan bagian saya, saya bukan ahli geologi gitu ya. Nanti, orang geologi yang bicara bagaimana konsep gunung sebagai pasak secara geologi, secara spiritual, pasak Rinjani itu adalah keyakinan dia bahwa orang Sasak itu bersaudara dengan siapapun dan apapun, kesadaran sebagai makhluk yang diciptakan dengan tugas yang sama. Jadi gunung, tanah, air, api, angin itu sebenarnya memiliki tugas sendiri-sendiri diciptakan oleh Tuhan. Dan kita sesama makhluk Tuhan, sesama pengkosmos bersaudara. Ini alasan kita kenapa kemudian spiritualitas ini dijaga. Ini untuk melihat bahwa kesadaran kemahlukan yang menyebabkan kesombongan akan hilang. Kalau sekarang masih ada manusia sombong, artinya dia nggak sadar kalau dia makhluk. Dia tidak sadar kalau dia bersaudara dengan tanah, bersaudara dengan batu, bersaudara dengan kayu, dengan air dan sebagainya. Sesama entitas pengkosmos. Kemudian, secara ke, kultural, ini terekspresi. Kesadaran spiritual ini harus terekspresi. Ekspresinya itu dalam berbagai bentuk ritual. Kalau kita mendengar kata ritual, lalu bayangan kita adalah paganisme, animisme, dinamisme, kita lupa. Kalau kita sholat lima waktu, itu juga ritual sesuatu yang ritus, sesuatu yang rutin kita lakukan. Maka, kalau kita menyebut ritual, bukan persoalan sesembahan, tetapi persoalan penghormatan sesama pengkosmos, penghormatan pemuliaan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasa seperti itu, maka makhluk lain pun akan menghormati kita dan melindungi kita. Inilah yang diorientasikan dalam semua ritual. Itu adalah terjadinya keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan sesama pengkosmos. Pak moderator, kalau saya sudah waktunya berhenti ya kasih tahu berhenti. Ini belum bisa berhenti sedang klimaksnya ini. Jadi dilanjutkan saja dulu beberapa iya. menit lagi. Nah, sehingga kalau kita ingin menegakkan rezim spiritual Rinjani itu mulai dari manusianya dulu kita siapkan, kita kuatkan manusianya secara ideologis. Kalau manusianya sudah rusak, apapun yang akan kita perbaiki akan dirusak lagi. Maka mari kita perbaiki manusianya. Dalam pengertian SDM yang mengelola spiritual Rinjani ini memang SDM yang memiliki komitmen terhadap Rinjani. Jadi ke depan siapapun yang akan menjadi pengelola kawasan istilahnya mangku itu harus orang yang memang memiliki kepedulian Orang yang akan mengurus soal kehidupan manusia Kalau di dalam istilah tradisi disebut pembekal Memang harus pembekal ini menguasai seluruh aspek kehidupan manusia Dan berpihak kepada kepentingan bersama Siapapun jadi pembekal Ya, gubernur, bupati sebenarnya pembekal lurusannya pembekal urusannya. Nah, manusia ini yang harus kita bagaimana caranya kita bersama-sama kita keroyok untuk bisa saling tepuk bahu untuk saling menyadarkan betapa pentingnya spiritualitas Rinjani. Tidak hanya di ruang diskusi ini, tetapi setiap saat Siapa yang pernah mengikuti pertemuan ini memiliki kewajiban untuk saling tepuk bahu, untuk saling mengingatkan spiritualitas Rinjani mesti ditegakkan. Kemudian yang kedua aspek nilai. Nilai yang menjadi dasar adalah pemuliaan. Pemuli. Nah kalau kita sudah sangat menyenangi sesuatu, kita punya HP baru, umpamanya kita belikan casing yang bagus. Kita tidak pernah memberikan dia kotor sebentar-bentar di lap. Kita pemule dia. Kalau sudah pemule kita pemolek. Molek artinya dihias, ya, ya dirawat, ya, didandani. Sekarang. Tanah ini ibu kita, ibu kita yang sudah membesarkan kita. Tapi sekarang, ibu kita ini kita suruh bekerja sebagai TKW kepada orang lain, supaya dia laku. Kemudian, kita dandani ibu kita ini dengan dandanan yang menor. Tanah ini kita jual, kita gadai, kita sewakan, kita kerjasamakan kepada investor apa namanya yang entah di mana tempatnya. Ibu kita itu kita suruh, suruh kerja. Lalu kita dandani ibu kita. Bukan dandanan yang sebenarnya. Nah ini nilai yang pemulih inilah yang harus kita tempatkan. Jangan sampai tanah air kita Ibu pertiwi kita Kita suruh kerja keras Sekadar untuk nafsu anaknya Yang namanya manusia itu Itu nilai Kemudian ekspresi budaya Harus dimunculkan sebagai ungkapan Kesadaran kemahlukan Harus diungkapkan sebagai Kesadaran Entitas kosmos sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama menghuni satu kosmos, baik itu makhluk yang tampak maupun tak tampak, baik itu yang bergerak dan tidak bergerak, tetapi seluruhnya bernyawa. Hidup, hidup dengan hidupnya batu, hidup, hidupnya pohon, hidup, hidupnya air. Satu hidup itu sebenarnya, sehingga orang Sasak mengatakan, "Kita bersemeton itu pada kita, pada bersemeton sehingga kita pada hidup." supu kata orang Daya, nah, kehidupan yang satu inilah yang akhirnya akan terekspresi dalam kesadaran diri. Inilah yang... Sebenarnya, diorientasikan dalam rezim spiritualitas Rinjani agar sadar diri sebagai entitas satu pair yang dinamakan Rinjani. Pulau Lombok ini tidak ada, yang ada Gunung Rinjani. Kita hanya tinggal di lereng-lereng Gunung Rinjani. Kita anak gunung, maka hormatilah gunung itu. Nah, kemudian bagaimana pandangan kosmos, ya? Pandangan kosmologis terhadap orang Sasak memandang Rinjani secara kosmologis. Yang pertama, orang Sasak itu sangat sebenarnya sangat menghargai yang dinamakan dengan historiositas alam. Alam ini bukan sekedar, atau alam ini kondisi, alam ini topografi, alam ini tidak sekedar hasil proses alami, tetapi hasil alam memperbaiki dirinya atas perintah Tuhan agar siap digunakan oleh manusia. Bayangkan, bukan sekedar proses alami. Tapi proses alam peririk diri, ya termasuk gempa kemarin itu sebenarnya proses alam peririk diri. Nani manusia wah meni dikasa wah nani mai julu ada kuatan bungkak biar punggung kita kuat dihuni oleh manusia yang banyak ini. Dia perbaiki dirinya, proses alam. Ini yang dikatakan dengan historiositas alam. Sehingga kita tidak semena-mena menggunakan alam itu dengan mengubah strukturnya. Sekarang yang terjadi kita mengubah struktur alam semau kita. Kita tidak menghargai bagaimana alam berjuang memperbaiki dirinya agar dia hidup bisa menghidupi manusia dengan Sasak, mengatakan tanah Sasak, hidupan tahu Sasak, tahu Sasak, hidupan tanah Sasak. Jadi, kalau tanah Sasak ini tidak dikelola dengan baik, ya, dia akan menjadi sesuatu yang tidak terurus. Manusia Sasak ini juga kalau tidak menghidupi tanah Sasak ini dari mana dia bisa hidup? Karena kita hidup di punggung di permukaan bumi Sasak ini dengan historiositas alam tadi dan orang tradisi luar biasa mengantisipasi atau mengapresiasi proses historiositas alam Sampai struktur sosialnya pun diatur demikian. Ada yang dinamakan dengan mangku laut. ada yang dinamakan mangku tengah, ada mangku daya. Mangku laut mengurus laut, mangku daya, eh, mangku tengah mengurus kehidupan manusia, mangku daya mengurus hutan dan gunung. Itu karena dia apresiasi terhadap historisitas alam. Nah, selanjutnya Bentang ruang yang ada di Pulau Lombok ini dengan topografi yang menantang kata orang ya. Ya, menantang untuk didaki, menantang untuk dirambah, menantang untuk dieksploitasi. Pantai yang indah lalu kita eksploitasi. Hutan yang masih lebat kita rambah. Gunung kita daki dengan kesombongan. Maka apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan di dalam mengeksploitasi bahkan sampai kita memporak-porandakan struktur alam. Nah, secara uh, apa dalam konsep yang kedua antropositas alam sebenarnya alam rinjani ini kalau kita lihat seperti apa tudung saji ya seperti sebuah apa kalau orang bilang pesaji orang sasak ada ada kenal ya pesaji pesaji itu sesajian kalau kita mau makan ada tutupnya ada kudung saji kemudian ada yang di permukaannya itu adalah sajian kemudian ada alasnya. Kudung saji ini, tutup saji ini adalah langit sebab kita adalah bagian dari makhluk yang ada di dalam lengkung langit. Kita dinaungi oleh kekuasaan yang menguasai langit. Kemudian apa yang di permukaan bumi ini adalah Sajian buat manusia ini yang disajikan kepada kita, tetapi saking kita kelaparan, perut bumi pun kita ambil. Padahal itu luar biasa, apa yang ada di permukaan bumi saja. Kalau kita kelola dengan baik, itu tidak akan sampai menggali perut bumi, tapi keangkuhan, kesombongan manusia menyebabkan perut bumi pun kita ambil isinya. Bagaimana tidak kondisi kita seperti sekarang. Nah, kemudian bagaimana pemanfaatannya oleh manusia inilah yang harusnya mengacu pada spiritualitas rinjani. Kemudian ruang tadi kalau kita bicara ruang dari kalau kita dalam konsep kosmologi ada ruang dan ada tempat. Ruang sekarang ini ruang ini ada ruang kemudian di sini pusatnya adalah di Pak Sudirman umpamanya. Ini namanya tempat. Ini ruang, ini tempat. Pusat kosmos itu disebut dengan tempat. Nah, ruang ini namanya Pulau Lombok, tempat itu namanya Rinjani, pusat kosmos. Kalau orang Sasak menyebutnya Bangar Belik Segara Muncar. Ya, satu tempat yang harus dijalani dengan cara suci, Municara. Muncar itu dari Municara, cara suci. Tapi, bagaimana cara kita sekarang? Wallahualam. Nah, kekuatan Rinjani ini kemudian dipindah. Ada istilahnya makrokosmos, seni Rinjani, kemudian kampung desa. Itu ada menjadi mesokosmos, kekuatan energi Rinjani dipancing oleh para loka, para mangku dulu untuk menentukan di mana tempat yang membawa subawa yang enak. Di mana tempat tinggal yang enak itu berhari-hari mereka duduk di sana, lalu berdialog dengan alam, dan alam memberi pesan kepada dia, "Tinggallah di sini bersama anak cucumu, lalu ditempatkan sesuatu sebagai tanda. Itulah kemali." Nah, pusat Mesu kosmos itu disebut dengan kemali. Rinjani ada di kampung itu. Kemudian di kampung itu kita bikin rumah, namanya mikrokosmos. Orang biasa bikin rumah, bikin bangar dulu, di mana titik yang paling pas untuk mulai bangar. Rinjani kembali lagi dibawa ke rumah itu, lalu ada inen bale, bale dalam sebagai pusat kekuatan rumah itu. Itulah yang menyebabkan rumah itu menjadi berwibawa, rumah itu menjadi disegani. Karena ada energi di dalamnya. Nah yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini terlalu panjang nanti. Bagaimana orang melihat pair ini. Bagaimana orang sasak memandang Rinjani. Sehingga Rinjani ini telah mengubah konsep mata angin Daya kalau di bahasa orang menyebutnya utara. Tetapi sebenarnya bagi masyarakat Sasak, Daya bukan utara, tetapi gunung. Lau bukan selatan, tetapi lautan. Daya menjadi pusat orientasi kehidupan manusia. Sehingga orang Sasak kalau umpamanya hidupnya di peringga bayi, ngendang sembayang, kiblat, bi kiblat, daya, daya, yo daya masa menghadap ke utara solat tidak, menghadapnya kiblat, mana arahnya daya. Sebab kalau di peringga yang daya itu ke arah Gunung Rinjani, Kemudian, laut itu ke arah laut. Kemudian, kanan itu pasti barat, kirinya pasti timur. Yang diingat sama orang Sasak hanya itu, jadi dia mengubah konsep mata angin. Sampai sekarang, sampai pernah ada perkara tanah itu karena konsep salah, konsep memahami lauk daya. Ya, pengacaranya kalah. Dia katakan, "Lauk orang bilang daya." Ia kalah dia. Nah ini telah mengubah konsep matang. Nah karena apa? Karena pair dalam hal ini adalah menjadi unsur kejadian manusia. Tanah adalah unsur asal kejadian manusia. Kemudian di pair itulah kita lahir. Dari sana juga sumber hayati kita, sumber kehidupan kita. Dari sana penghidupan kita kedapatkan mau jadi petani, mau jadi apa peladang, bahkan juga menjadi pedagang. Kalau tidak ada yang dari Rinjani, tidak ada yang kita dagang. Dia juga penopang eksistensi. Dialah yang menyebabkan kita ada. Dan Rinjani adalah jalan kita kembali. Rinjani adalah paice dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kita kembalikan paice itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira, Pak Moderator, mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya banyak sekali hal yang ingin saya nyeletuk, tapi tidak bisa karena ada perasaan gemeter dengan analogi-analogi yang luar biasa di mana analogi yang paling menggigit tadi itu adalah Ketika Rinjani ini menjadi ibu kita, sebenarnya, dimana ketika kita memiliki sosok ibu, kemudian bagaimana seharusnya kita perlakukan? Apakah kemudian kita dandani eh, sebagai selayaknya seorang ibu, atau justru kita dandani dengan sesuatu yang menor sehingga menarik? investor atau bagaimana. Kemudian kembali lagi kepada konsep awal bahwa tema kita ini adalah menegakkan rezim spiritual Rinjani, di mana kenapa kemudian TEPA ini dijadikan uh, sangat penting, ini orientasinya adalah untuk mengukuhkan Rinjani itu sendiri sebagai uh, pasak, pasak bumi atau pasak bumi, di mana pasak bumi ini adalah sesuatu yang akan mengokohkan diri kita juga, di mana kemudian nanti uh, umumnya akan dikelola. Kalau secara tradisi itu dikelola oleh mangku. Akan tetapi mangku sekarang ini sudah terbagi menjadi dua bentuk, di mana ada mangku yang memang diangkat oleh tradisi masyarakat dan itu gayanya itu adalah sama persis dengan seperti ritual tadi pas sebelum acara dimulai. Kemudian ada mangku yang kedua di mana mangku yang kedua ini pakai stempel. Ya semacam itu. Tapi apapun jenisnya, mangku harus tetap bertanggung jawab untuk mengukuhkan Rinjani entah itu dengan berbagai macam uh, ekspresi yang kemudian disalurkan melalui ritual untuk sama-sama saling memuliakan. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya catat dari pemateri pertama. Eh, hadirin yang saya hormati, baik yang secara offline maupun online. Selanjutnya ke saya serahkan ke pembicara kedua dalam hal ini adalah Bapak Dr. Haji Sudirman M.Pd. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Mataram. Kali ini akan berbicara tentang, uh, tetapi dalam hal ini, beliau diminta sebagai ketua asosiasi tradisi lisan wilayah Nusa Tenggara Barat. Baik, saya langsung persilahkan temanya dalam hal ini kalau nggak salah histori, dan mitos Rinjani. Oke, silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, bapak-bapak yang ada di offline ya, yang saya hormati juga. <coughs> Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. sadri wa yassir li amri wa houl datammisani yaa baqaali yaa Muhammad. Eh saya langsung saja ya menyambung ke materi yang sudah disampaikan oleh Mami Agus tadi. Kalau kita saksikan memang rinjani ini adalah betul-betul anugerah buat kita semua betul-betul eh, rahmat, ya, rahmat buat manusia-manusia yang tinggal di eh, bumi Sasak, bumi Lombok ini. Oleh karena itu, Bapak-Ibu bicara tentang rinjani, ya, kita tidak bisa lepas dari kepercayaan masyarakat ya, tentang rinjani. Bicara tentang rinjani, kita tidak bisa lepas dari mitos-mitos yang berkembang. Khususnya di lingkungan masyarakat Sasak, kenapa kita mulai dari mitos, Bapak Ibu? Jadi, manusia tempo dulu, mohon maaf, saya istilahkan saja tempo dulu ya. Tidak seperti yang sekarang, memiliki banyak sumber ilmu pengetahuan. Orang tua kita dulu mendapatkan sumber ilmu pengetahuan itu dari cerita-cerita dari kisah-kisah ataupun dari ilham-ilham yang diberikan kepada orang-orang yang luar biasa oleh Allah Subhanahu ta'ala ya, tentang eh, alam dan sekitarnya. Nah bicara tentang renjani kita tidak bisa lepas dari mitos Rinjani. Kenapa mitos, Bapak-Ibu? Ya, kita tahu bahwa mitos itu adalah dongeng yang dipercaya yang diyakini kebenarannya. Jadi dongeng yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat Sasak sendiri. Oleh karena itu maka kita coba berangkat dari sisi masyarakat yang ada di sekitar Rinjani yaitu masyarakat Sasak. Nah masyarakat Sasak itu memandang Rinjani sebuah sebagai sebuah sumber kehidupan. Ya. Sebagai sumber kehidupan, sehingga dari mitos itu, lahirlah apa yang kita sebut dengan penghargaan, penghormatan, pemuliaan, penjagaan yang luar biasa agar terjadi keseimbangan ya, antara alam dan kehidupan manusia. Kita contoh saja, misalnya bangsa yang hebat di dunia ini, bangsa Yunani, bangsa Romawi, dan sebagainya. Mereka pun juga hidup dari mitos. Misalnya Yunani kuno hidup dari tokoh yang disebut dengan Hercules misalnya atau ada tokoh wanita Hera Hera siapa namanya. Dan tampaknya dari sinilah mereka membangun jati dirinya bahwa mereka mereka itu adalah orang hebat, orang manusia setengah dewa yang layak menjadi penguasa di dunia ini. Ya. Jadi mitologi dalam masyarakat Yunani juga berfungsi sebagai sumber ya, sebagai inspirasi, sebagai motivasi dia untuk eksis di alam ini. Nah, begitu juga dengan orang Sasak. Orang Sasak juga memiliki mitos, mitos dongeng yang dipercaya bahwa itu benar adanya. Sehingga kalau kita bicara Rinjani Bapak Ibu sekalian, pasti kita bicara tentang satu tokoh mitos Rinjani yang kita sebut dengan Dewi Anjani. Nah, konon mitos Dewi Anjani ini adalah mitos manusia setengah dewa, ya. Manusia yang cantik luar biasa, manusia yang bijaksana dan memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan memiliki sifat menjaga dan memelihara. Inilah yang terbangun dari mitos tentang Dewi Rinjani, ya, sehingga Kemudian apapun kegiatan, apapun acara, program yang berhubungan dengan keagungan Rinjani, pasti dia akan melalui cara-cara atau ritual-ritual yang mereka percaya sebagai bentuk penghargaan dan pengagungan serta pemeliharaan dan penghormatan terhadap Dewi Rinjani. Ini yang terbangun di dalam masyarakat Sasa. Kenapa mitos? Ya karena itulah Sistem pengetahuan pada zaman dahulu tidak mengenal koran, tidak mengenal TV, tidak mengenal HP seperti sekarang. Jadi itulah bentuk ya literasi masyarakat kita terhadap apa namanya? terhadap alam dan diri sendiri. Nah, terkait dengan mitos. Kemudian ini juga berkembang akhirnya dari sistem ritual cerita itu, ya. Lalu berkembang juga ada sistem kalau mau mendaki misalnya sampun sudah dibicarakan dengan oleh pembicara pertama tadi, ada prosesi, ada ritual yang harus terpenuhi. Dan mungkin saya kembali lagi menyitir ya, ini yang hilang saat ini. Masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang tidak terbangun dari tidak percaya dengan mitos. Karena orang tua kita dulu tidak punya TV, maka yang dia punya hanya mitos. Ya sebagai sumber pengetahuan mereka, sebagai sumber pencerahan mereka. Anak sekarang sumber pencerahannya adalah HP, ya. Jadi hilang sehingga apa yang kita lihat pada akhir-akhir ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau hari Jumat sore, Sabtu sore sempat ke Sembalun, bagaimana anak-anak muda berbondong-bondong naik ke kawasan Renjani dengan berpasang-pasangan tanpa ada apa namanya tanpa ada penghormatan? Ya. Oleh karena itu, maka mungkin nanti kita bahas dalam e, rekomendasi: harus ada sistem, harus ada awik-awik e, atau aturan-aturan yang diterapkan, yaitu bekerjasama dengan antara pemerintah, antara e, masyarakat sekitar. Kalau saya dengar, saya pernah coba wawancara dengan teman-teman di Sembalun, jadi yang mengelola pendakian itu anak-anak muda. Anak-anak muda ini juga perlu disentuh. Ya, perlu disentuh oleh kita semua sebagai penjaga gunung. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu agung dan e, luhurnya tokoh atau situs, kita namakan atau Gunung Rinjani ini, maka semua orang berpartisipasi dalam menjaga keluhuran ini. Contoh, misalnya kalau Bapak Ibu sempat membaca, e, apa namanya, e, kisah yang ditulis oleh Al Makbura, Tuan Guru Pancor, ya, bahwa dikatakan bahwa Gunung Renjani itu adalah tempat pertemuan para wali, dan ada tiga tiga bait yang menyebut Renjani di situ, yang menunjukkan bahwa betapa keagungan, kesucian, keluhuran dari Renjani itu yang harus dijaga oleh kita semua, sehingga tidak semena-mena, tidak sembarang untuk bisa masuk ke Renjani, apalagi dengan niat seperti yang disampaikan tadi yaitu ingin merambah, ingin merusak dan sebagainya. Nah, model ini kemudian juga pada zaman dulu saya sempat tahun 80 mendaki Rinjani, tidak bisa saya ikut serta merta. Jadi saya dipersiapkan tiga bulan sebelumnya. Kenapa? Karena ternyata Rinjani yang agung itu fungsinya banyak, terutama bagi Ya, jadi kita dengar ketika kecil dulu ada pendaki yang bahkan yang sakit di naik kerenjani, yang ingin menyempurnakan ilmunya naik kerenjani, semua itu. Jadi mereka ada ritual persiapan, tidak serta merta seperti anak sekarang. Ada bensin naik lalu bermalam di Rinjani. Nah ini yang kehilang di antara masyarakat kita, anak, anak muda kita yang mungkin ya nanti menjadi PR kita bersama. Jadi dulu saya kembali lagi bahwa menaiki Rinjani itu tidak bisa seperti sekarang dia harus melewati satu piranti yang disebut dengan pemangku tadi. Ada kalau di Jawa disebut dengan juru kunci. Kita ingat misalnya Mbah Marijan. Mbah Marijan sampai ayat akhir hayatnya mempertaruhkan hidupnya sebagai orang yang melindungi masyarakat dari lereng Merapi. Dia sebagai guru kunci Merapi, di Laut Kidul di Laut Selatan, di Jogja juga dipen, punya juru kunci, semua juru kunci kita sebenarnya juga punya juru kunci Pak Arul, ya. kita ada mangku, dan mangku ini prasaratnya luar biasa, tidak seperti begitu dia tahu jalan, langsung jadi penunjuk jalan, nah ini mungkin nanti e, jadi pemikiran ya, nah mangku ini, dia harus bahkan syarat untuk jadi mangku, saya diceritakan dulu waktu kecil, dia hak, jika misalnya ada angin kencang Pak Arul ya, meng Hembuskan semua pendaki, dia harus mampu tingkatannya ada level 1, 2, dan seterusnya. Dia harus mampu mengambil semua yang tertiup angin. Bayangkan begitu berat eh, apa namanya peran dan fungsi dari mangku yang dulu, yang kini sekarang tersisih ya oleh mangku-mangku modern. Ya ada dari, trafi, dari travel, ada dari ya, macam-macam lah ya, yang kemudian mencari hidup dan bukan menghidupi ya mencari hidup dari pekerjaan itu. Nah ini yang mungkin juga menjadi pemikiran kita nanti. Nah berikutnya adalah kalau begitu Rinjani itu memang tidak salah orang Sasak memitoskan ya. Karena kalau kita lihat dari, e, dari gugusan gunung berapi di Indonesia ternyata saya coba googling tadi malam Gunung Rinjani adalah gunung merapi tertinggi di Indonesia. Ya, gunung Merapi tertinggi di Indonesia, Gunung tertinggi di Indonesia itu adalah Jaya tapi tidak berapi, tapi Gunung berapi tertinggi di Indonesia itu sampai tiga sekian ribu meter itu adalah Rinjani, kemudian beberapa gunung lainnya. Nah, tidak salah bahwa kita memang anugerah kalau disampaikan, dibilang tadi sebagai anugerah memang benar kita adalah anugerah, sehingga saya sempat juga coba-coba. Eh, dulu ketika saya masih belajar, sah-sah ini dari mana sebenarnya muncul? Nah ternyata dari epos-epos, dari kalau Bapak Ibu baca babat sakre, babat lombok, kemudian ada juga, tapi saya tidak begitu, enggak begitu suka membacanya yang satu ini, ya babat doyan nede, miagus Agus. Kenapa saya tidak suka membacanya? Karena hebatnya orang sasak ini, Bapak Ibu adalah mendengar cerita dari luar, lalu dia tulis sendiri dengan lingkungan, situs tempat seolah-olah itu terjadi di Lombok. Ini fenomena-fenomena cerita-cerita yang berkembang di masyarakat sasak. Mami Agus, contoh misalnya Cilinaya, ya yang di toko itu juga orang Jawa yang diceritakan orang sasak. Nah, saya khawatir juga kalau terlalu jauh. Membandingkan dengan cerita-cerita yang berkembang di Jawa, itu memang banyak sekali cerita Anjani, Bapak-Ibu. Tapi saya pikir satu cerita yang harus kita jadikan sebagai tonggak sejarah. Saya sudah mencoba mengeksplorasi naskah cerita maupun cerita rakyat yang berkembang di masyarakat Sasak maupun yang tertulis dalam naskah-naskah. Saya mendapatkan ada tiga versi. Ya, cerita Tengrinjani. Saya penasaran juga tentang Dewi Rinjani siapa dia, gitu kan? Jadi versi yang pertama itu ditulis tertulis di cerita rakyat terbitan Balai Pustaka tahun 1936. Jadi di situ dikisahkan bahwa ada sebuah kerajaan pendek cerita aja, yaitu kerajaan tahun punya anak kembar Raden Nuno Puter Janjak dan dan Anjani namanya kemudian Puter Janjak dinobatkan sebagai pengganti bapaknya bapaknya yang sudah tua berguru atau bertafa di Gunung Rinjani di gunung yang besar disebut membawa anaknya yang bernama Anjani nah ini sampai di situ Balai Pustaka berhenti bercerita dia juga bertanya inikah cikal bakal e, nama Gunung Rinjani ya tapi dari sejarah-sejarah kalau Bapak, Bapak Ibu bisa buka dari apa namanya, loh, babat lombok ya, dari monografi NTB juga disebutkan ya, tetapi tidak menarik buat saya. Mohon maaf aja ya, tapi perlu saya sampaikan, memang Rinjani ini satu-satunya yang harus kita jaga, yang harus kita yakini bahwa memang ini adalah tokoh yang luar biasa ya. Kalau dari cerita Datu Tahun tadi, jadi Dewi Anjani ini, Anjani dibawa bertapa ke Gunung Rinjani, kemudian karena di Gunung Rinjani itu tidak ada pakan yang yang seperti kita sekarang nasi dan lain-lain, dia hanya memakan buah-buahan dan sari bunga. Karena proses memakan sari bunga-bunga yang ada di hutan, dia berubah menjadi makhluk astral, astral apa namanya? Makhluk yang makhluk gaib. Nah, sampai di situ kira-kira cerita sejarah-sejarah eh, Rinjani yang ada di masyarakat Sasa, Tapi ada juga sejarah Sasak yang menyebut bahwa Dewi Rinjani itu dulu adalah anak putri yang dibuang karena apa yang melarikan diri ke gunung karena tidak disetujui hubungannya dengan seorang pemuda miskin, lalu dia kecewa lari dan mendapat kesaktian di sana. Kemudian ada juga yang percaya bahwa Dewi Anjani itu adalah dia mendarat di Rinjani dengan manuk beri menunggangi manuk beri manuk beri itu karena pucaknya terlalu tajam disuruh dia mengeker-ngeker sehingga terjadilah daratan Sasak ini yang kita diami sekarang kemudian dialah menjadi apa namanya dia yang menjadikan jin 20 jin untuk di jelmakan menjadi manusia dan itulah jikal bakal manusia Sasak pertama kata cerita yang ada tapi saya tidak begitu tidak begitu percaya yang ini mungkin yang lebih masuk akal itu adalah kita pegang dari sejarah yang tertulis, memang di monografi NTB bahwa ini adalah sebuah situs yang penamaannya kemudian merupakan sebuah penghargaan dari wanita suci, wanita mulia. Ya, ada juga bapak ibu cerita yang menarik. Ya, cerita kalau bapak ibu pernah mendengar damar Wulan dan Menak Jinggo. Konon, damar Wulan itu sebelum mengalahkan Menak Jinggo, bertapa ke Gunung Rinjani dan dianugerahi dia bunga uh, under nyawa, ya oleh uh, Dewi Anjani. Lalu itulah modal dia untuk mengalahkan Menak Jinggo sehingga wusi kuning yang ada pada Menak Jenggo itu bisa diambil alih. Jadi memang Bapak Ibu tokoh Anjani ini memang menjadi men tokoh mendunia, menusantara gitu. Nah ini tentu sekali tidak terlepas dari uh, cerita Dewi Anjani. Jadi, Anjani sebagai cerita, ya, bukan sebagai tokoh yang apa namanya yang berdomisili di sini. Jadi, keagungan Renjani itu memang, ya, tersohor sampai di mana-mana. Bahkan, nah, ini yang saya tidak ingin katakan, tapi harus saya sampaikan, ya. Mohon maaf, ya, teman-teman yang mempercayai bahwa Ramayana itu kan yang mempercayai kita, Ramayana itu di sana disebutkan bahwa ketika betare guru bersamedi e, lalu melihat ada putri cantik di situ di gunung yang tinggi itu tidak disebut renjani kemudian dia mohon maaf dia melepas nafsunya kemudian e, dimakan apa termakan oleh monyet-monyet kemudian lahirnya Hanoman jadi konon kalau dalam Ramayana itu renjani itu adalah ibunya Hanoman nah jadi begitu begitu variatif sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kembali lagi ke apa yang saya sampaikan tadi, Israel itu Bapak Ibu ya, Israel itu ingin merebut Palestina karena keyakinan dalam kitab sucinya mengatakan bahwa negeri Palestina itu adalah negeri yang dijanjikan. Banyak juga, ada juga teman-teman kita, saudara kita yang ingin mengambil alih gunung itu sebagai satu pesan keyakinan karena dari kitab suci yang dia diyakini misalnya nah ini juga harus menjadi pemikiran kita kita semua jangan terjadi nih mari kita coba uh, bicarakan dengan baik ya tapi kalau kita lengah terutama geofak misalnya atau teman-teman terkonsentrasi pada rinjani kalau kita lengah bisa jadi ya ini akan terwujud apa yang disebut dengan pengambilalihan penguasaan dan sebagainya nah ini ya eh, bapak ibu sekalian yang saya hormati <tuh> Jadi, lalu apa yang harus kita perbuat dari fakta mitologi ini ya? Kita jadikan saja tetap mitos Anjani ya, keagungan Rinjani itu sebagai simbol, sebagai apa? Sebagai motivasi, sebagai manifestasi dari jati diri kita agar kita tetap mempertahankan keaslian, keagungan, kemurnian dari Gunung Rinjani. Kenapa? Karena Gunung Rinjani itu memang betul kalau kita lihat dari satelit yang terlihat bukan pulau Lombok tapi gunungnya yang terlihat pertama. Kalau kita naik sedikit saja di Kopang ke utara itu kalau kita memandang ke selatan ternyata dia hanya sebuah apa? daratan yang miring ke selatan, tumpah ke selatan ya. Jadi di selatan ada apa namanya? ada hamparan yang luas yang menjadi apa? menjadi lokasi kediaman masyarakat sasa yang sekarang. Tapi karena sifat rinjani yang memberi dan memelihara itu disitulah kita hidup bayangkan saja kalau kita tidak mampu menjaganya seperti sifat-sifat yang diturunkan oleh dewi anjani memelihara menjaga mengatur dan sebagainya maka bukan tidak mungkin pulau lombok ini dalam waktu yang dekat akan menjadi gersang dan tidak memberi kehidupan yang lebih baik dibandingkan yang sekarang ini tidak ada pulau bapak ibu yang seindah pulau lombok kecil punya gunung berapi terhampar hijau royo-royo kata orang Jawa yang luar biasa ini anugerah betul. Mari kita jaga bersama, kita ambil nilai-nilai mitologi, kita jadikan cerita-cerita itu sebagai keagungan, sebagai dasar untuk membangkitkan e, girah. Ya. Girah dari anak-anak muda untuk menjaga bersama apa yang kita sebut dengan Rinjani. Saatnya sekarang kita serta-merta tidak dari hanya aspek dari geopark saja, tapi semua kita Mari kita Bapak Ibu menceritakan pada anak didik kita, pada murid kita, pada anak kita, pada tetangga kita bahwa ini loh sebenarnya harta yang kita miliki yang paling berharga dari suku dari Pulau Sasa ini yaitu Pulau Gunung Rinjani. Kalau Rinjani sampai bayangkan saja Bapak Ibu, tidak ada kehidupan yang tidak bersumber dari Rinjani saat ini. Silahkan, air dari mana? Dari Rinjani. Batu pasir yang hanyut dari mana? Dari atas dari Rinjani Bapak Ibu kita lihat hamparan pasir di Ampenan hitam bersih sapi pernah konon pernah dijual ke Singapura tapi tertangkap kita lihat hamparan di selatan itu putih bersih kayak mutiara ya itu karena apa karena deburan ombak di selatan diturunkan dengan apa dibantu dengan eh, apa mungkin erupsi atau apa namanya ya pasir sehingga memberi kehidupan semua aspek kehidupan semua bangsa termasuk pembangunan pembangunan yang ada sekarang ini semua bersumber dari renjani. Dari mana pasir Bapak Ibu membuat rumah dari renjani semua. Jadi kalau kita bicara renjani maka ini adalah sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bisa membangun, melestarikan, menjaga dan eh, apa namanya? Eh, menjaga dan memuri apa menjaga kemuliaannya bersama-sama. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan baru karena waktu saya tidak bisa bercerita panjang. Saya tadinya ingin bercerita bagaimana epos-epos bagi tapi mengingat waktu ya terima kasih banyak ya. Makasih. apa namanya bisa kita sambung dengan cerita-cerita mitos yang lainnya. Cuma memang dari pemaparan tadi saya Menjadi kepikiran sedikit persoalan mitos, di mana banyak eh, konotasi negatif yang berkembang di masyarakat milenial, terutama, "ah, itu kan cuma mitos." Jadi, itu yang mungkin menyebabkan masyarakat muda kita itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal apa yang perlu dilakukan ketika mendaki Rinjani. Tetapi, setelah pemaparan tadi, ini menunjukkan bahwa mitos itu memang tidak apa namanya bukan sesuatu hal yang sengaja dibuat-buat tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menciptakan uh, nilai kepada generasi sebelumnya baik uh, saya persilahkan kepada narasumber yang ketiga bapak dr Haji Nuryadi untuk ini akan berbicara cek, tentang cek. Cek, cek. ekspresi ritual masyarakat Rinjani kepada Pak Dr. Harjini Nur Yadi kami persilakan. Terima kasih, Pak moderator. Ampure. Mohon izin Mami Agus, Kak Dirman. Pak moderator mengizinkan sebagai mangku kami bertiga. Kira-kira kita sudah sudah kelihatan puncaknya. Kita sudah sampai sebentar lagi kita sampai puncak. Bukan begitu Pak Mangku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin, Salatu wassalamu ala syarfil ambiya wa rafasalin. Allahumma Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan memulai dari konsep uh, teori barat, mohon izin. Ada seorang ahli sosiologi, ahli budaya, bisa dikatakan ahli budaya karena antropologi, maksud saya, yaitu Max Weber. Beliau lebih dikenal sebagai ahli sosiologi sebenarnya. Menteorikan sebuah konsep bahwa ideologi yang berupa kepercayaan, keyakinan, pemahaman, konsep yang mendarah daging dalam pikiran masyarakat akan terwujud, tercermin melalui tindak tanduk, sikap perilaku dan aktivitas di yang dilakukan oleh penganut ideologi tersebut. Itu konsep Max Weber. Terkait dengan ini, konsep Max Weber ini sangat e, bisa mencerminkan apa yang kita bahas saat ini. Bahwa ketika kita berbicara tentang rezim spiritualitas Gunung Rinjani, maka ada di balik kata rezim itu adalah spiritualitas itu merupakan sebuah ideologi yang sudah menggurat, mengakar, mendarah daging dalam masyarakat Sasak khususnya masyarakat yang tinggal secara sangat dekat di Gunung Rinjani. Rezim spiritualitas yang sudah disampaikan tadi oleh Mami Agus kemudian dielaborasi secara mitologis oleh Kak Tuan Dirman itu tercermin kemudian melalui ekspresi-ekspresi spiritualitas di masyarakat. Seperti apakah itu? Itu pertanyaan yang, yang saya mau sampaikan. Jadi kata ekspresi itu adalah merupakan cerminan dari apa yang diyakini, apa yang dipahami, yang merupakan pengadik-adik leluhur masyarakat saja, sejak dulu sampai sekarang. Ekspresi rezim spiritualitas yang merupakan ideologi itu tercermin melalui satu melalui ritualitas, yang kedua melalui kepemimpinan. Dalam konteks ini ada yang disebut dengan syariat adat, ada yang disebut dengan syariat agama. Pemahamannya konsep dasarnya adalah begini, syariat adat itu bersendi agama dan syariat Ad, uh, agama itu berbusana adat itu konsep dasar yang itu merupakan apa ya merupakan postulat yang harus kita pegang dalam memahami rezim yang merupakan ideologi rezim spiritualitas yang merupakan ideologi dari masyarakat sasak di di lombok ini sekali lagi saya ulangi syariat adat itu bersendi agama atau syariat adat atau ya agama kemudian syariat agama atau syariat agama itu berbusana adat. Turunan dari konsep postulat ini kemudian adalah adanya syariat adat bersanding selaras setara dengan syariat agama di masyarakat Sasak, terutama di, di masyarakat Sasak di Gunung Rinjani, lereng Gunung Rinjani. Nah, karena dua konsep ada syariat agama dan syariat adat itu muncul, maka melahirkan kepemimpinan, model kepemimpinan secara tradisional. Yaitu kalau syariat adat itu, model kepemimpinannya adalah pucat pemimpinnya itu disebut dengan loka. Sementara syariat agama itu atau syariat agama itu puncak kepemimpinannya disebut dengan penghulu. Nah yang menariknya kemudian, peloka tidak berdiri sendiri. Ada pengabih, lah istilahnya, ada perangkat di bawahnya. Siapakah itu? Kita kenal pemimpin yang namanya apa namanya tadi pembekal disebut oleh mami, kemudian ada penyunat begitu. Ada mangku. Nah, ini yang paling penting. Mangku. Jadi mangku itu sebenarnya secara secara hierarkis berada kepemimpinannya berada di bawah loka kenapa loka yang lebih lebih berada lebih tinggi karena loka itu sebenarnya merupakan wujud rupanya seperti orang yang tidak berpakaian seperti jubah seorang tuan guru tapi beliau itu lebih lebih dari tuan guru secara spiritualitas secara pemahaman secara sikap dan itu merupakan toladan. begitu nah kalau di syariat agama itu ada penghulu Nah, di bawahnya itu ada kiai ada mudin begitu dan seterusnya jadi itu yang harus kita pahami jadi akibat dari rezim spiritualitas itu melahirkan dua urat yaitu syariat syariat agama dan syariat adat di bawahnya kemudian melahirkan pemimpin secara fungsional yaitu loka pemangku Kemudian pembekal penyunat. Di sisi yang lain di, apa, di uh, syarat gamu juga, itu melahirkan penghulu di bawahnya itu ada kiai dan seterusnya di bawah. Dua dua apa namanya dua poros ini kemudian melahirkan yang disebut dengan ritualitas yang merupakan inti dari ekspresi dari spiritualitas itu. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah satu untuk menghadirkan bahwa kehidupan ini harus harmoni yang kedua bahwa apapun yang dilakukan itu hanya tujuannya satu untuk mencari keridoan kepada yang Maha Kuasa ya itu jadi eh, jangan dikira misalnya kalau melahirkan tok ahli bagian adat melahirkan begini-begini sehingga ini bid'ah seterusnya sementara yang eh, tidak pada dasarnya itu adalah lagi-lagi kembali ke postulat tadi bahwa syariat adat itu bersendi agama dan syariat agama berbusana adat. Jadi adat itu merupakan ekspresi dari keyakinan pemahaman dari agama. Yaitu apa? Agama Islam yang secara khusus lebih itu adalah tauhid mengakui Allah yang maha tunggal nenek kaji sak kuasa sai epeang ita dan seterusnya. Nah, sak epeang ite. Sa, epeang ita, mohon maaf. Mohon maaf saya bukan orang jadi ya agak agak berlibat. Nah, syariat adat dan syariat agama ini menariknya kemudian kalau melihat fasenya. Fase pertama yaitu ada yang disebut dengan fase konsep pendahulu historis. Siapakah konsep pendahulu historis? Yaitu para pelaku, pelaku sofistik orang Sasak yang menjalankan uh, sufisme, pemahaman sufisme itu. Diakui memang di Nusantara ini Islam model mohon maaf ini. Saya membaca berdasarkan literatur dan saya mendapat informasi dari beberapa uh, apa pengkaji sejarah Islam menyebutkan bahwa model uh, keyakinan Islam yang berkembang di Nusantara itu yang pertama kali masuk itu adalah model sufisme. Nah, tidak mengherankan kemudian model keyakinan yang dilakukan oleh para para pelaku tradisional pejalan tradisional ini yang kemudian disebut sebagai pendahulu historis ini mengembangkan konsep sufisme ketimbang lebih dahulu yang ber, lebih ber, berkembang di masyarakat Sasak di Lombok daripada yang syariat. begitu yang kemudian mencirikan kemudian masjid itu yang kemudian ada di Masjid Bayan ada di ada di Bayan itu disebut Masjid Bayan Masjid Pujut kemudian ada Masjid Rembitan dan beberapa tempat yang lain itu modelnya sama di, di diakui sebagai sub, uh, pusat spiritualitas dan ritualitas jadi uh, yang saya mau katakan di sini adalah orang yang disebut loka bisa jadi sekaligus menjadi penghulu pada zaman itu orang yang menjadi penghulu bisa jadi menjadi berperan sebagai loka pada di, di fungsi adat begitu jadi tetapi intinya apa karena diakui bahwa tokoh ini memiliki keilmuan ke, apa keimanan dan karisma yang lebih daripada itu, daripada masyarakat atau orang lain itu. Pada fase ini, pada fase ini maka masjid menjadi titik sentral yang dipegang oleh ya, bisa bekerja sama pada pada satu orang bisa bisa uh, bisa muncul itu seorang loka sekaligus seorang penghulu begitu. Nah pada fase kedua muncullah kemudian agama yang disebut dengan agama uh, uh, waktu lima itu atau syariat itu yaitu di berkembang di Lombok terutama di lereng Gunung Rinjani begitu di masyarakat Gunung Rinjani nah ada saling memahami di situ ada pembagian jadi kemulailah yang bisa seorang satu tokoh dulunya sekarang bisa berbagi peran ada yang menjadi loka kemudian ada yang menjadi penghulu pada saat, yang berbeda pada berbeda orang begitu tapi saling memahami fungsi dan kerja masing-masing. Nah, pada saat itu fungsi masjid yang menjadi sentral dari ekspresi spiritualitas di masyarakat lereng Gunung Rinjani diyakini sebagai pusat konsversi, konsversi, konservasi pemeliharaan nilai begitu. Nah, pada fase yang sekarang yaitu fase di mana di mana uh, masyarakat, uh, di mana uh, masyarakat uh, Sasak itu saling berbagi, saling memahami, dan seterusnya, nah, dan sudah lebih, sudah lebih kompleks perannya. Begitu ada kemunculan juga, uh, tok, apa petugas-petugas uh, atau pemimpin-pemimpin yang lain di bawah penghulu dan loka itu, yang kemudian tugasnya, kemudian masjid pada posisi ini sekarang ini adalah masjid sebagai pusat konservasi sekaligus pusat transformasi nilai kepada generasi masyarakat Sasak. Tapi intinya satu, Bapak Ibu, adalah rezim spiritualitas itu harus tunggal yaitu tauhid. Meyakini bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu tunggal yang maha kuasa. Allahu Rabbi. Nah, kemudian ini mohon maaf Pak Mangku jadi saya berbicara agak panjang ini di dalam syariat adat itu yang kemudian dipimpin oleh loka dan apa mangku tadi disebut oleh kak tuan dirman itu uh, melakukan selu, uh, seluruh rangkaian adat yang dikerjakan yaitu gawe urip maupun gawe pati begitu rangkaian adat itu untuk kehidupan dan penghidupan selapu pegawaian arak caran tegawe kurang lebih baik. tujuannya apa agar mendapatkan berkah ini orang sasat itu selalu tujuannya ini untuk mendapatkan berkah dan keselamatan riden sakkuasa, riden nenek sakuase. begitu nah itu anunya di di model-model jenis-jenis syariat adat itu dilakukan atas dasar tiga gine gune Game. itu dasarnya itu landasan pengerjaan syariat adat itu ada tiga itu gine guna, gama. Gina itu artinya orang yang memiliki kemampuan, kecanggihan, kekuasaan apa ya? Memiliki kemampuan ya ya kalau bisa kejayaan dan seterusnya itu juga termasuk di samping juga keterampilan begitu. Kemudian yang kedua adalah asas guna. Asas guna itu memiliki kemanfaatan. Kemanfaatan dalam arti bisa mempermudah mencapai keberkahan dan keselamatan. Yang ketiga adalah gama, itu harus ada tata aturan. Ditkanggu, gawe meni sembarang, menurut bahasa Sasakan. di ditkanggu, itu jadi gama itu artinya sesuai dengan aturan, begitu. Nah proses pengerjaan syariat adat itu harus istilah yang mungkin bapak ibu harus kita ketahui itu istilah indit ririk yaitu secara tertib secara sistematis tertata dengan baik indit Riri ririk arak yang ada yang disebut dengan semu, arak semula baru ada tahap semula baru tahap tegawe baru tahap penutup itu harus jangan kanggu penutup tegawe dulu baru itu uh, uh, semula enggak boleh harus semula tahap itu harus harusan begitu itu terlihat dalam ekspresi gowah roh uh, atau gawe uh, apa uh, sedekah gumi dan seterusnya gitu nah contohnya misalnya ada, ada gawe alips selamat gumi selamat gubuk gempang tamu tahun ruat air tamu gawah turun benek bangaran dan seterusnya banyak-banyak nah itu nah di syariat ada, di syariat gamu juga seperti itu konsepnya seperti itu selapu pegawaian dalam konteks uh, uh, kehidupan uh, uh, agama gawi Urip dan gawipati itu harus sesuai dengan selapu sesuai dengan arak cara tenggaw itu. Tujuannya untuk mendapatkan berkah. Tapi asasnya yang asasnya yang berbeda di sini. Kalau di adat itu adalah gine guna gama. kalau di uh, uh, yang dipimpin oleh uh, penghulu dan uh, dan kiai itu asasnya adalah iman, Islam, tauhid, makrifat. Asasnya di situ. Kemudian cara pengerjaannya juga sama, indik ririk Tujuannya tunas riden sakwas untuk men, untuk meminta ridonya Allah, mencari, mencari keselamatan dan keberkahan begitu. Nah contoh ada nebon atau nebon itu kalau kalau di Jawa itu mungkin tujuh, tujuh bulanan kehamilan begitu apa cara itu dan kemudian per api kalau di daya mungkin peda api begitu itu juga ngurisa nyunatan nikah urus jenazah nyusur tanah mulut gawe rasul dan seterusnya itu banyak sekali dan itu adalah bentuk syariat gamut. yang kemudian peran pemimpin di situ adalah kiai dan penghulu saya mau selesai jadi Kemudian dengan mengetahui sistem ekspresi dari spiritualitas yang kemudian kita anggap itu sebagai rezim spiritualitas rinjan itu, apa yang harus akan kita lakukan dalam konteks ini? Kita sebagai generasi milenial, anggap saja generasi milenial, kita harus ambil manfaat ini. Jangan kita tinggalkan. Kedua, kita harus menyadari dasar dari kita bisa mau mengambil manfaat itu harus sadar dulu disinilah letak letak kekurangan kita kita mungkin belum mampu menyadarkan generasi kita generasi saat ini untuk sadar bahwa hal-hal yang kita katakan hari ini atau yang sebelum-sebelumnya itu penting bagi masyarakat Sasa karena menurut saya apa-apa yang kita sampaikan ini adalah identitas kalau sudah identitas maka akan melahirkan pride kebanggaan Sasak akan hilang kalau tidak ada identitas Dan pride, saya kira itu, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Luar biasa, singkat Padat tapi sangat Berisi Pak Dr. Haji Nur Yadi uh, Sepertinya waktu Sudah menunjukkan uh, Waktu jam 11 lebih, jadi Mungkin tanya jawab nya kita persingkat itu pun kalau ada pertanyaan dari audiens baik itu secara offline maupun online sebenarnya ada satu materi yang sangat penting tapi mungkin itu bisa kita uh, isi nanti pada saat tanya jawab di mana materi itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita lakukan di masa depan untuk masyarakat sasak sebenarnya itu juga sangat penting tapi dari pemaparan ketiga narasumber tadi itu eh, intinya itu adalah bahwa Rinjani adalah sesuatu sesuatu banget nah, kalau bisa milenial sekarang itu adalah sesuatu banget nah baik eh, mungkin ada pertanyaan dari para hadirin saya persilakan. Assalamualaikum. Oke, silakan. Saya ini. Iya, yang audio silakan panitia yang me kita dengar dari audio saja silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam hormat kepada tiga orang pembicara ada Ketua Agus terima kasih atas pemaparannya kemudian ke Dr. Sudirman, ke Oding kemudian eh, uh, Anda Nuriadi juga uh, saya menzirin mungkin tidak terlihat oleh orang pembicara saya diundang tapi agak kurang sehat jadi nggak bisa hadir langsung di sana Pertama, eh, izinkan saya melihat konteks rezim ini dalam perspektif eh, spiritualitas Islam, atau orang bilang mungkin cara pandang sufistik. Gitu. Pertama yang ingin saya katakan adalah eh, dalam cara pandang supistik bahwa Renjani atau apapun situs di dunia ini bukanlah milik siapa-siapa bukan milik misalnya Renjani itu bukan milik orang sasak bukan milik siapa siapa dia adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala Renjani adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai orang sasak yang tinggal di lereng 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 ini mungkin kita tidak bisa maknai sebagai orang yang tinggal di dekat puncak Renjani lereng Jenjani itu ya kita di Mataram juga termasuk bagian dari Jenjani. Karena benar seperti yang kita lihat bahwa Pulau Lombok ini adalah ya jari itu sendiri. Sehingga kita tidak bicara tentang lereng Jenjani bahwa kita juga yang di Mataram. Jadi seperti itu yang pertama. Yang kedua eh, ada hal menarik sebenarnya pemahaman kita tentang pasak bumi gitu. Kalau secara geologis yang saya pahami bahwa gunung itu justru yang paling penting itulah ke dalamnya, bukan yang kelihatan gitu. Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa salah satu fungsi daripada gunung itu adalah menjaga bumi dari goyangan-goyangan. Sehingga, kalau tidak ada gunung, maka setiap saat bumi akan goyang terus, gempa terus. Oleh karena itu, gunung itu sebenarnya. Itu yang paling penting, itu adalah bukan yang yang di atasnya tidak penting, tapi yang penting adalah yang ke bawahnya. Sebagai pasak, karena pasak sendiri sebenarnya akan berguna apabila dia sudah masuk ke dalam. Dia tidak akan berfungsi sebagai pasak kalau dia belum dipasak, belum masuk ke dalam. Nah, dalam cara pandang ini pasak itu, apa yang mesti dipasak? Yang dipasak itu kalau kita bawa dia pada konsep sufistik itu yang dipasak adalah iman iman yakin sebagaimana yang diterangkan oleh Tuhan Agus tadi iman yakin yang dipasak. apa pasak iman yakin itu iling atau ingat pada Allah Subhanahu Wa iling di sini tentu tidak hanya sebagai apa sekedar ingat sebagaimana saya mengingat kaoding misalnya tidak seperti itu tapi iling di sini juga memperhatikan oleh karena itu, maka mestinya orang sasak itu mampu melihat bagaimana alam ini, Allah berbicara melalui alam ini. Makanya dalam eh, apa, eksperi ritual, kalau orang sasak mau mengambil madulani itu, nggak perlu dia pakai api, nggak perlu dia rusak-rusak. Tinggal dia, apa namanya, itu pukul pohon yang ini, yang tempat madu lani itu nanti madunya larinya akan pergi dan dia ngambil madu. Oke. Itu uh, karena bisa bisa di, dipersingkat pertanyaannya saja Bapak Munzirin, karena waktu kita sudah sangat terbatas. Oke. Okay, mungkin bisa ya. Iya. Ya. Itu saya kira hal-hal uh, yang ini sehingga setiap ritual se uh, dalam pandangan uh, spiritualitas seperti itu kadang-kadang saya merasa tidak relevan membedakan ini syariat agama atau syariat adat. Kenapa? Karena dalam setiap ritual, kalau kita bisa bilang ritual, ritual yang dibilang ritual adat maupun agama itu sebenarnya kalau kita bawa dia dalam konsep apa namanya usuluddin itu ketahudan maka tidak ada bedanya semuanya karena itu menyangkut zikir menyangkut iling Allah memerintahkan kita berzikir tapi cara berzikir itu tidak ditentukan, Silahkan sesuai dengan uh, apa namanya nilai-nilai budaya yang ada di sana. Sebagaimana orang-orang tarekat misalnya di cara berzikir yang berbeda-beda. Maka kita harus melihat bahwa setiap ritual itu adalah cara orang sasat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezim spiritual di sini adalah kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara rinjani dengan prinsip dasar bahwa semuanya dari Allah, semuanya dari Allah SWT, dan apapun yang terjadi terhadap pinjaman itu adalah baik. Semuanya baik, semuanya. Oleh karena itu, karena dia pasak iman, maka rujukannya adalah rukun iman. Maka orang Sasak mengatakan, "Untung baik dan untung jahat itu adalah datang daripada Allah SWT." Ya, baik ya, untung ya jahat yang kutuk karena prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu taala tidak ada yang tidak baik dari Allah Subhanahu taala itu semuanya baik hanya nafsu kita dan begitulah semestinya ideologi kita yang kita gunakan terhadap melihat terjadi ini sehingga ada jalan kita bersaudara dengan batu, ada jalan kita bersaudara dengan pohon, ada jalan kita bersaudara dengan kambing dengan uh, anjing. Semuanya menjadi satu kehidupan yaitu kehidupan yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan konsep inilah kita menjadi bagian dari masyarakat dunia dan saya berkeyakinan bahwa komunitas sufi terbesar di dunia ini adalah ada di Lombok yang disebut dengan Bangsa sasar. Maka banggalah kita dengan itu, bukan dengan bangsa lain-lainnya. Terima kasih sampai bertanya Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, luar biasa Bapak Munzirin ini juga beliau, saya kenal sebagai sosok uh, yang luar biasa dan menyampaikan uh, tanggapan sekilas. Tetapi sebelum ditanggapi oleh narasumber, mungkin kita tampung saja dulu ada penanya yang lain, silakan dari pihak panitia, mungkin ada audio yang offline, mungkin silakan audionya saja kita perdengarkan. Oke, tolong disebutkan nama. Oke, okay, dipersilakan. Mana? Oh uh, iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Suaranya agak di lebih keras dikit, Mas ya. 对蓝色红色解蓝色红 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin audiens yang uh, online perlu saya sampaikan ada penanya dari Pak siapa? Pak Pak Irwan dari Ak Akademi Pariwisata. Uh, beliau menanyakan tentang peran komunitas adat di dalam pengembangan pariwisata di mana Uh, mungkin nanti kaitannya dengan hubungan pariwisata modern yang dikelola oleh masyarakat modern juga nanti bagaimana uh, proses pengelolaannya dan kira-kira rencana ke depan nanti akan seperti apa Apakah kemudian uh, pertemuan ini bisa menghasilkan sesuatu yang uh, bisa digunakan untuk ke arah sana mungkin seperti itu Pak baik satu penanya lagi ke. Mungkin dari online, silakan. Kalau ada, kalau tidak ada, kami persilakan. Mungkin ini saya limpahkan semua jawaban kepada mi Agus saja. Ini sepertinya karena dari pertanyaan Pak Munzirin tadi lebih mengarah kepada kepemilikan Rinjani yang sejati kemudian soal pariwisata mungkin juga lebih pas tapi nanti kalau ada tambahan dipersilakan kepada Mi Agus kami persilakan terima kasih uh, untuk Adinda adik saya ini jirin ya kita sepakat ya dan saya kira kita adalah pejuang itu dari setiap awal Ya, untuk menjagakan spiritualitas Rinjani. Saya berjalan sama adik Jirin ini mengidim, mengitari Gunung Rinjani ini sudah belasan tahun. Dan saya kira eh, seperti itulah sebenarnya. Kalau tadi saya katakan kita bersaudara sesama makhluk yang maha kuasa. Sebagai makhluk artinya kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kita adalah batu, kita adalah kayu, kita adalah air, kita adalah tanah. Bahkan kita adalah hewan. Tetapi Allah memuliakan kita. Karamallahu Bani Adam dan dalam konteks persaudaraan itu memang secara kosmologis kita diistilahkan dengan sesama pengkosmos artinya sama-sama meminjam apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita termasuk hidup kita hidup kita meminjam hidupnya Allah hidup supu tidak ada yang hidup yang lain Kemudian kalaulah tidak relevan membedakan syariat adat dan agama. Secara hakiki tidak ada memang mana adat mana agama. Secara hakiki adalah kewajiban manusia atau makhluk lain untuk menghamba kepadanya. Tidak ada hal lain tidak ada pilihan. Kita tidak bisa memilih adat atau tidak bisa memilih agama. Tetapi hal ini kita bicarakan hanya karena konteks antropologis. Bahwa ada realitas adat dan ada realitas syariat. Inilah yang kemudian disatukan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Lereng Rinjani. Syariat adat syariat agama. Nur Sahye, Nursana, nur Sade. Ini sebenarnya inti dari apa spiritualitas Rinjani. Apa yang disebut itu mungkin forum lain akan membedahnya. Kemudian untuk rekan Irwan Rahadi, apa peran masyarakat Sasak atau masyarakat adat dalam pariwisata ini? Jawabannya menunggu. Enggak ada. Dia berharap besar harapannya. Tetapi dia berhadapan dengan kekuatan yang luar biasa besarnya. Kita dijanjikan tetapi syarat untuk mendapatkan janji itu bahkan tidak mungkin untuk bisa dicapai. Lalu apa yang kita lakukan dengan itu? Ini adalah karena kesalahan kita, Pariwisata menyebabkan kita berbudaya, bukan untuk kita, tetapi untuk orang lain. Kita semua adalah komoditi, termasuk sekarang ini. Saya dijual oleh geopark, saya menjadi komoditi. Saya tidak tahu ini bermanfaat atau untuk orang Sasak atau tidak. Yang jelas, saya dijual sekarang ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Maka kalau kita mau membangun sesuatu sendiri tidak bisa karena modalnya besar umpamanya gabunglah 10 orang. 10 orang tidak bisa gabunglah 100 orang. 100 orang tidak bisa gabunglah 1000 orang maka lahirlah sebuah apa namanya gerakan kita dihadapkan dengan gerakan kapitalis maka kita akan bisa menghimpun kapital untuk melawan itu kalau kita bersama saya kira demikian terima kasih <laughs> luar biasa uh, dari dari jawaban yang singkat tadi sebenarnya sudah terjawab langsung dari dua penanya tadi uh, dan Baik, eh, uh, kalau ini tadi Pak Dr. Nuryadi sempat bisik-bisik dengan saya untuk menye, uh, syarat syariat gamu dan syariat adat. Ya, memang kadang mau kalau dibedakan, ya berbeda. Kalau disamakan, ya sama aja sebenarnya, tetapi memang... eh. Uh, seperti inilah cara Pak Nuryadi untuk menyampaikan agar bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas. Kalau pemahamannya Kak Jirin tadi mungkin sudah berbeda kelas beliau itu. Nah, kemudian eh, Pak Irwan, ya seperti itu. Jadi masyarakat adat masih eh, berharap untuk bisa menjalin kerjasama untuk mengukuhkan. Uh, Rinjani sebagai rezim spiritual. Nah, kembali kepada pernyataan Kanda Munzirin tadi, bahwa Rinjani ini adalah milik Allah, dan apa yang disampaikan oleh tiga narasumber tadi sebenarnya mengacu kepada satu hal, yaitu bagaimana caranya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nenek Kajisa Kuasa. Baik, uh, mungkin. Ini karena waktu sudah sangat mepet, jadi kita akhiri saja pertemuan kali ini. Nanti, uh, kepada audiens yang offline, kita lanjutkan ke diskusi untuk me mencoba untuk menyusun semacam rekomendasi untuk kita deklarasikan bersama-sama uh, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Uh, intinya ada beberapa hal yang mungkin penting yang saya catat bahwa bagaimana kita mengukuh, mengukuhkan spiritual rinjani, kemudian bagaimana uh, apa tadi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan ke depan dan mungkin nanti di notulen panitia bisa kita sama-sama Uh, untuk menandatanganinya bersama sebagai sebuah rekomendasi yang kita sepakati pada kesempatan kali ini. Itu baik uh, dari saya sekiranya ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Nuryadi, Bapak Dr. Haji Sudirman dan terutama Mami Agus Waturaman. Kepada hadirin, terima kasih atas segala perhatiannya. wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami harapkan kepada panitia untuk mungkin kita bersama-sama bersama audiens yang ada di sini untuk kita berdiskusi terkait dengan rekomendasi yang kita hasilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permaklumkan bahwa ada beberapa hal yang sudah tertulis sebagai rekomendasi kita, mungkin bisa ditambah nanti oleh teman-teman. Uh, yang pertama di sini adalah mempertahankan eksistensi Rinjani sebagai pusat kosmos Gumi Sasak dengan membebaskannya dari simbol-simbol keagamaan. Yang kedua, menjunjung tinggi dan mempertahankan Rinjani sebagai identitas Sasak. Ketiga, memelihara Rinjani sebagai sumber kehidupan masyarakat Sasak. Keempat, menghidupkan ritual spiritualitas Rinjani dalam setiap aktivitas pendakian Rinjani. Dan lima, mensosialisasikan nilai ritual spiritualitas Rinjani sebagai ekspresi sosial budaya Sasak dan yang terakhir mendorong tersusunnya awik-awik yang berkaitan dengan Rinjani. Mungkin dari keenam poin yang sudah kita susun ini mungkin masih ada beberapa hal yang ditambahkan oleh para hadirin. Kami persilakan mungkin waktu kita persingkat. Ya, demikian informasinya. Uh, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang masih uh, offline, terutama yang online di luar sana, bahwa kita di sini, para audiens yang hadir pada kesempatan kali ini, uh, sudah menyepakati uh, enam poin rekomendasi. Dari hasil serasian kita, dan akan ditandatangani bersama oleh para hadirin, perlu saya sampaikan bahwa yang hadir pada kesempatan kali ini dari berbagai elemen masyarakat, ada yang berasal dari majelis adat Sasak, eh, Kepala Museum Nusa Tenggara Barat, ada. Ketua Kemali, ada kemudian Ketua IKPGS, dan berbagai macam elemen masyarakat. Dan mungkin bersama-sama kita akan tanda tangani rekomendasi ini di depan. Bersama saya di sini kami mohon kesediaan yang dari Majelis Adat Sasak, Kepala Museum, Ketua Ikatan Kemalik Sasak Forum Kemalik dan teman-teman yang lain, kami persilakan untuk mari bersama-sama kita tanda tangani eh, rekomendasi ini. Baik, sekali lagi Bapak Kepala Museum, Bapak Bunyamin, Ketua Ikatan Penting Gambus, Sasak, Kakek Holis, kami persilakan di depan untuk kita tanda tangan Ada juga akademisi dari Universitas Mataram, Bapak Murahim MPD, kami persilakan. Ya. Nah, artinya di sini perlu saya sampaikan bahwa Uh, rekomendasi ini kita harapkan untuk disetujui secara bersama-sama. Di sini ada Ketua uh, Geopark juga, dan tadi sudah saya bacakan enam poin yang kita sepakati untuk ditandatangani bersama-sama, dipersilahkan untuk ditandatangani. Hadirin yang saya hormati, ini adalah proses tanda tangan rekomendasi tadi diawali oleh Mami Agus Faturrahman Rahman. Kemudian ada Bapak Kepala Museum, kemudian kali ini kita minta kesediaan Bapak Ketua Geopark. Di tengah-tengah kita juga ada Bapak Haji Lalu Bayu India, Ketua Majelis Adat Sasak. persilakan ketua forum kemalik sasak bapak septori irawan untuk ke berada di tengah-tengah kita terima kasih pak ketua geopak sudah ditandatangani oleh Bapak Ketua Majelis Adat Sasak dilanjutkan uh, Ketua Ikatan Penting Gambus Sasak. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Di tengah-tengah kita juga ada Bapak Murahim MPD yang perwakilan Akademisi dari Universitas Mataram mungkin bisa kami minta juga hadirkan. Ada Bapak Rahmat yang dalam hal ini adalah salah satu tokoh budaya yang bergerak di bidang pedalangan kepada Bapak Rahmat. Kami persilakan untuk di depan. Kami persilakan Bapak Rahmat, perwakilan dari Dalang Sasak. Kami mohon untuk ke depan. sudah cukup banyak yang menandatangani rekomendasi kita dan ini harapan besar untuk eh, kepada Geopark dan kepada panitia pelaksana bahwa rekomendasi ini bisa diteruskan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat yang berkepentingan dengan Rinjani, yang berkepentingan dengan masyarakat Sasak dan yang berkepentingan dengan Lombok, Indonesia, jadi eh, rekomendasi ini bisa diharapkan untuk bisa mengetuk eh, pintu hati semua orang dan menyatakan keyakinan bahwa Rinjani adalah sesuatu yang sangat penting dan menjadi salah satu jalan kita untuk kembali kepada. Uh, mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian acara sarasian kita dari saya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. to us in our prime of youth to love and care with peace and harmony together hand in hand to build upon what we are given for generations to come to see the grand beauty of our nature the heaven on earth indonesia Don't take my hand land with the rich nature created by hand of Almighty God. We are very blessed to live in See your happy spirit that once we had wake up with the for next generation. Can you see a beautiful? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada season terakhir ini kami dari Badan Pengelola Rencana Lombok UNESCO Global Jopak akan memberikan souvenir kepada para narasumber kita untuk menghemat waktu. Kita mulai dari narasumber pertama. Dalam hal ini yang terhormat Bapak Haji Lalu Agus Patuh Rahman berkenan mengambil posisi dan akan diserahkan langsung oleh Bapak Muhammad Farid Zaini ST MBA. Terima kasih. Selanjutnya narasumber yang kedua. Bapak Dr. Haji Sudirman. Terima kasih. Berikutnya narasumber yang kedua, Bapak Dr. Haji Nuriadi. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Dan juga tidak lupa kami sampaikan apresiasi kepada moderator kita yang telah membawa acara sarasehan budaya pada hari ini kepada beliau. Disilahkan, baik kita ambil pose bersama, baik Pak JM dengan tiga narasumber sekaligus moderator kita. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Dua langkah ke kiri. Oke. Okay. Oke. Okay. <laughs> Boleh. Nanti dekat <laughs> Oke, okay, supaya kelihatan wajah-wajah ganteng beliau ya. Logo Jopak sekali, Pak. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ah, Jopak.